Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menyebut ada tiga pondasi untuk mewujudkan Indonesia agar menjadi negara maju. Tiga pondasi itu ialah digitalisasi dalam pemerintahan, membasmi korupsi dan melipatgandakan anggaran negara untuk mewujudkan pelayanan berkualitas. Menurut Ganjar, sistem digital pemerintahan harus ditingkatkan. Seperti digitalisasi urusan tender, pelayanan masyarakat, maupun perpajakan untuk menghilangkan celah tindak pidana korupsi. Negara yang sedang ada perusahaan yang akan menerima mereka dari Jepang. Kebetulannya digitalisasi. Dan yang ketiga pondasinya adalah kita mesti jadi pemerintahan bersih. Mestinya kita mulai berani untuk mengatakan pemerintahan bersih itu seperti apa. Maka anti korupsi menjadi wajib. Cuma bagaimana menginternalisasikan itu kepada kita yang sudah sepuh. Maka mulailah kemudian dari bawah. Sehingga mereka lagi belajar bahasa. Boleh tanya, Pak Kup sudah kerjasama dengan perusahaan belum? Siap sudah, Pak. Perusahaan besar nggak? Lumayan, Pak. Ada perlu yang saya telepon lagi ya perusahaannya? Nanti telepon lagi aja, Pak. Cerita link and match kemudian bisa bertemu. Membikin pintar. Izin Pak Presiden, kalau Bapak sudah bertanya, Pak, saya hanya investasi 3 tahun. Tahun keempat saya sudah panen, Pak. Satu dari keluarga miskin yang usia produktif dan dia bisa sekolah, Pak. Tahun keempat dia sudah bereskan keluarganya. Satu. Berapa, Pak Gub, itu satu kelas? 192. Sedikit amat. Banyak itu hanya perlu uang aja, Pak. Karena keputusan sudah saya ambil, Pak. Apakah saya diizinkan untuk menggunakan LPDP, Pak? Pak, tolong jangan kemana-mana dulu. Sebelumnya saya mau minta. Dan kami, Forum Alumni Perguruan Tinggi.